Hah? Liatin, Wen, Wen. Gue mau manggil bintang tamu, liatin suka tonjok-tonjokan. Aman, aman. Kita panggil langsung, ini dia si cantik, Kiki Fatmala. Di sini Ruben? Ya. Ini ada artikel yang mau kita bahas. Artikelnya. Foto Kiki Fatmala saat olahraga, cara buat tetap fit dan awet muda di usia 51. Wow. Hai. Hah? 51? Iya. Wow. Keren banget loh mukanya, bener-bener. Keren, cantik. 51. Kak. Berarti kalau seorang Kiki Fatmala kan yang kita tahu kan emang suka banget senam. Setiap hari ya. Senam. Setiap hari aku olahraga memang. Walaupun sekarang lagi PPKN, olahraga di rumah. Iya. Ya. Olahraga di rumah. Olahraga bisa di mana aja kok. Ya. Ya kan walaupun gym tutup, kita bisa lari di komplek dekat rumah, jalan kaki. Terus bisa ya olahraga di rumah aja bisa. Nggak itu si Aung lagi Kiki Fatmala dia mau nepok diri. Baca WhatsApp, bini minta uang susu, Wong. Sok godain Kiki Fatmala deh lu. Oke, nah tapi kalau olahraga rutin dalam satu hari, berapa jam? Biasanya kalau kayak gym buka gitu, aku suka ikut dua kelas. Misalkan spinning, abis itu yoga, paling enggak dua kelas dua jam sehari. Dua jam sehari. Sekarang lagi PPKM gini di rumah, aku jalan di komplek selama satu jam. Terus aku ikut yoga, di latihan sendiri di kamar, yoga atau pilates satu jam, dua jam sehari. Wah, itu bagus banget. Jadi itu udah rutin setiap hari gitu ya? Rutin tiap hari, cuma makan, hari. Kalau makan tetap biasa aja? Aku kebetulan kan genetiknya gemuk semua, keluarga aku tuh gemuk-gemuk gitu loh. Jadi kalau misalkan sekarang aku harus jaga pola makan juga. Betul. Jadi aku harus kurangin makan yang karbo, itu aja sih aku dietnya yang basic aja, nggak gula, nggak kayak santan, minyak-minyak, sama karbo itu aja. Sama kayak si Awo ya, Awo juga lebih nggak gula, nggak protein, nggak karbo. Terus dia makan lebih, apa? Karena lebih nggak ada duit ya, Awo.